Oke teman-teman, kembali lagi di channel FR Project. Kali ini gue bakal nge-reaction video dari si AR dan Bintang Emon alias Arafah. Nah teman-teman, jadi video mereka ini kayak konten-konten dari Instagram gitu kan. Itu kayak bikin baper, apakah mereka sudah pacaran atau belum, gue juga gak tahu. Tapi di sini gue pengen nge-reaction video-video dari mereka. Yang belum klik tombol subscribe di channel ini, silahkan diklik karena channel ini gratis guys subscribe-nya. Dan apa ya? Udah langsung aja mulai. Oh ya, sedikit informasi gue dapat dari TikTok ya, video-videonya. Oke. Yang pertama gue dapat dari TikTok yang meditek tuh. Nah, di sini ada video-videonya. Nah, ini ditonton banyak banget ya. Mari kita tonton bareng-bareng, guys. Paling cepat banyak visitornya. Pak. Pak. Kalau kita lu di mana? Pak, lu di mana? Lu di mana? Di rumah. Gua enggak ada. Mana gua enggak ada? Itu ah, ternyata benar kata orang, cinta tuh bikin buta ya. Wow, soundnya gede banget bos. Ah, gede banget soundnya. I'm addicted to. Kita kesempatan okay. Arafah, kira-kira mau yang mana? Silakan dipilih mbak. Lu mau ya. Pilih gue juga gak apa-apa sih. Janganlah, bisa aja. Enggak hele. Oke. Bingung banget nih pakai kacamata gelap. Makin gelap. Tawa gelap aja. Ah, gua punya pantun, Pak. Apa? Apa tuh? Coba mulai. Gua juga. Oke. Beribu-ribu bintang di awan. Cakep. Satu persatu abang hitungin. Iya. Beribu-ribu anak perawan, cuma lu yang pengen gue seriusin. Oke. Ajay. Balas, apa? I'm addicted to. Arafa melawan Bintang. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ada yang pengen menjawab, itu bisa aja. Aku nggak mau melawan Bintang. Maunya? Nggak, aku pengen bersama-sama aja. Nggak usah dilawan. Aduh. Gak bisa nih. Harusnya lu pilih mereka berdua, tau? Mereka harusnya sepasang juga. Gak gitu konsepnya. Kenapa Arafa? Arafa? Apa? Arafa? Tahu gak persamaan kamu sama cita-cita? Apa? Sama-sama harus diseriusin dan dikejar. Anjay. Sekian dari saya pamit dulu. Assalamualaikum. Enak, lu main game dulu. Belum kelar. Tak belum kelar, Tan. Belum. Kenapa ya gua enggak bisa ngegombalin padahal gua banyak gombalan nih. Kenapa? Kayak susah banget itu ngegombalin orang yang kita suka. Itu apa tuh? Ada burung. Bisa dialihin. Banyak larang sih. Keceplosan enggak nih, guys? Aduh, tahan gue. Oke, ayo yuk. Kita lanjut yuk main game. Kayak keceplosan gitu ya teman-teman, aja keren. Next. I'm addicted to. Tapi komennya pada kasihan sama hostnya tau. Oh iya. Bang nggak apa-apa deh. Gua kagak gabut. HP lu pakai telepon saudara lu dulu boleh tau. Gua berdua marah apa aja nggak apa-apa. Perizinnya harusnya glamping. Bang, lu jangan ikut, jangan ini dong ngeganggu kita pacaran. Kok? Gimana sih? Ya udahlah gue coba ya. Lanjut yuk, kita bertiga. Kok jadi wacana, bos? Oke, bisa bazar terlama yang pernah gue dengar. Dan tersantai yang pernah gue lakukan. Terima kasih, kakak. Lu diam aja dari tadi lu. Hah? Ketawanya lucu banget sih. Siapa? Enggak, abang ini. Oh, abang itu kira-kira. Dia bilang bintang, bos. Kejelas lagi, kesel banget. Pake jelas bintang. Oh. Kok gimana sih? Iya. Oke, lagi. Boleh mesti lompat dulu katanya ternyata. Bintang, mau aku yang lompatin aja gak biar kamu gak capek? Konsepnya gak gitu.
Gak apa-apa, biar gak capek aku aja. Kamu gak usah capek. Ya udah, lu lompat. Kayaknya kena hukum ya dia. Jadi yang dihukum Bintang terus apa yang lompat. Oke. Udah aku wakilin ya, tadi Bintang biar gak lompat. Arafa Google ya tadi ya? Hah? Iya. Kok Google sih? Iya. Ya gak apa-apa. Berarti gue gak bisa lompat nih ya. Berarti gue gak bisa lompat ya. Terima kasih Arafa, terima kasih sekali. Coba dari senjata khas Gris. Keris. Kacau. Tadi aku mau ngomong Keris. Keris, enggak, gue dulu Keris. Tapi karena tadi lu udah lompat, gantian sekarang gue yang lompat deh. Gemes pisan. Itu lompat. Tapi asal lu tahu, gue tuh lompat bukan karena hukuman, tapi karena seneng bisa ngobrol sama lu. Ayai. Kita lanjut promosi. Kamu lihat Bintang di atas itu apa? Iya, aku melihat itu kayak cita-cita kita gitu. Ada tapi enggak bisa tergapai, Tang. Lucu kali ya bos, asik banget. Gila sih. Asik. Gila, gue bisa jadi senyum-senyum sendiri ya nih bos. I'm addicted to. Warnanya warna putih. Lanjut, buat durasi dong. Oh durasi, oke. Cocok buat ini, buat orang yang lamaran-lamaran gitu loh. Mau foto-foto. Gak usah dibahas, Pak. Ya udah, gak usah dibahas dulu itu. Gue ada... Bagus gak? Bagus. Ntar dulu lu tanya soal lu nanti aja di luar live ini ya. Jangan. Lagi live sama orang, lagi kerja. Dan lu tanya gini. Sama tau sama ini. Polos banget ya. Gak bisa urusan personal dibawa di urusan kerjaan gini, Pak. Jangan. Polos banget ya, bos. Ya udah. Maaf. Mama sehat, Mama. Eh lanjut. I'm addicted to. Warnanya I'm addicted to. Cocok untuk honeymoon atau romantic getaway. Anjay. Ayo, kita ke sana yuk, Tang. Eh, oh enggak, jangan gitu tiba-tiba. Tahu. Mawarnya jadi... juga pasti ini yang lengket. Tuh sih, enggak ya? Mawar lengket enggak? Enggak. Gue belum pernah honeymoon soalnya. Yang lengket kan orang pacaran baru 2 bulan. Aduh. Kok gitu. Jangan dijaksel-jakselin, enggak cocok. Ya kita kan kalau enggak cocok enggak mungkin bisa bareng sampai sekarang gitu. Gimana sih? Siap, bos. Hexagonal gitu dia bentuknya. Terima kasih. Loka-loka seru banget sama kalian. Pas gue salting dong, bos. Kita lanjut sleep call yuk. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm addicted to. Oke. Yang orang lain lihat, yang gue lihat. Oke. Ini fix sih. Mereka lagi deket karena ya mungkin kalau nggak deket berani nyenggol topi gitu. Ya lo temen sama temen yang gak deket gak mungkin kan berani. Cuma berani tuh pacar lo, sahabat lo, bestie lo mungkin yang berani nyenggol-nyenggol kayak gitu. Kalau temen itu menurut gue sih, gak bakal sih. Cuma paling Noel gak gini-gini ya. Alasan disebut rantang. Apa nih disebut rantang nih? Ini dari ini agak viral Instagram sih. Desember 2020. Semangka nggak mau namanya semangka. Halo, semangka. Desember dalam udah setahun dong. Semangka juga. Halo, nama aku Semang. Dipanggilnya Semang. Rantang. Namanya Rantang. Arafa dan Bintang. Lucu. Namanya Rantang. Kita kan Rantang. Bagus. Rantang itu kan dibawa-bawa sama orang.
Rantang tang 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 tang. Rantang ngalahin Ravatar dan Keanu. Ter kalau rantang kecil terus main sama Ravatar. Harus bawa rantang. Kenapa? Ya, WKWKWKW. Oh, jadi ini ya yang dibilang rantang. Apa Arafah dan Bintang. Asyap, mantap sekali, Bos. Tolong dipahami. Tapi paling-paling video call. Kalau bareng sama aku. Apanya? Enggak ada brand. Bintang mau boleh sama aku kalau enggak ada brand. Oh, enggak mau ngajak. Ya. Video call. Oh, ya kan aja. Ada hati yang harus dijaga ya. Oh, maaf. Susah banget ya mau bertugas kali ini. Nih, ini. Buat siapapun yang masuk ke booth itu gampang jodoh. Amin. Apa lu doain gampang jodoh? Lu aja belum dapet jodoh. Bukan gampang rezeki dulu. Jodoh mah buat diri aja nih. Gitu dia mah. Ih, lah kan keputusan gua dapet jodoh apa enggak gimana lu, Pak? Oh, jadi oh iya emang aku tuh suka di iniin sih, dicurhatin sama dia, cewek-ceweknya dia kayak gimana. Udah, lu sebelum pengen dapet jodoh, gini, Bintang, lu sebelum pengen dapet jodoh angkat aja dulu kalau ada yang nelpon. Udah ya. Oke, gantian Arafah boleh? Ya. Yuk, kota di Indonesia yang paling berkesan buat kalian ketika kalian datangin. Satu kota aja. Arafah mana? Kepulauan Seribu. Soalnya waktu itu aku main film bareng sama Bintang dan itu berkesan banget bagi aku, tapi enggak tahu deh kalau Bintang. Gimana? Oke, okay. Salting gitu, salting gitu. Bintang, enggak tahu deh kalau Bintang. Tolong difahami. Tapi paling-paling Bintang video call. Salting sih itu Bintang aja. Oke. Weh bentar, ini kenapa ada Anissa Aziza nih? Lu curang lu bang, lu battle, gak usah bawa doa istri deh. Gua gak bisa nih kalau ngejar doa istri. Oh gitu Bintang, kenapa? Bintang mau dibawain Arafah. Iya. Yeah. Hey. Salting gue. Jawaban. Siap ya, sekarang koneksi gue udah aman ya. Aman, koneksi aman. Merah. Cakep. Nah, gandengan tangan. Oh iya sih, aku gandeng. Nah, kalau kayak gini kan jadi. Apa mana gandengannya? Nah. Yang depannya B, belakangnya E. Yang depannya B, belakangnya E. Babe. Depannya B, belakangnya E. Fix sih, babe. Babe nggak tuh, depan B belakang E, si babe. Oke. Gue ngebayangin wajah babe tuh kayak ngakak, bisa jadi babe. Next. Lihat pak muka gue. Ih, sumpah glowing banget. Kita mau pakai ini nih, pakai filter yang cantik yang mana sih? Rekomendasiin dong. Enggak Bintang, udah diem dulu gitu. Kurang ajar. Tang, gue cantik gak, Tang? Kalau pakai kacamata, Tang. Kenapa kurang ajar, Ramzan? Mana? Biasa ya, aja ya? Menambah lah, menambah. Menambah. Manis, karena ada aksesoris. Asyap. Pak, cukuran gue kocak gak sih, Pak? Mana? Main ketawa. Lucu ya kalau... Kebayang gak sih ketika dia orang jadi suami istri dong? Lucu sih. Ada lagi konten kayaknya gak usah gue bahas semua ya. Takutnya kelamaan, sebenarnya ada lagi sih video-video yang lucu juga. Kita lanjut clip call. Oh ini yang salting tadi ya. Terus banyak sih video-videonya. Nah ini dia. Ini juga banyak banget. Anjay. Nih, ini banyak juga loh video-videonya.
jadi kalian bisa tonton di channel couple favorit ya. Karena gua enggak mungkin nge-reaction ini udah 15 sesibuk menit itu, ya. Sampai 3 hari enggak dibales, sampai seminggu enggak dibales. Aku sih sebenarnya pas hari kedua jam 12 lewat 5 tuh bisa ngebales. Tapi pas aku mau bales, tombol enternya hilang, jadi gimana? Aku mau kirim. Tombol enternya hilang kan ada. Ada yang namanya spasi. Tapi kan bisa ada telepon. Tapi kan ada telepon. Kenapa enggak telepon? Kan di jam 12.05 kan bisa mencet tombol telepon. Enggak usah lah gitu, enggak usah balas. Tapi telepon aja 5 menit aja. Gini. Aku tanya ya. Kamu tahu enggak tombol telepon itu warna apa? Hijau. Kamu tahu kan dari blog Pak alergi fobia dengan warna hijau, tahu kan? Kalau di lampu merah, lampu hijau, aku jalan. Aku jalan, enggak. Oh iya, warna hijau. Sesibuk itu, sampai 3 hari nggak dibalas, sampai seminggu nggak dibalas. Konsepnya gimana sih? Lampu hijau dia berhenti gitu. Fiksi bintang Emon yang bikin macet. Oke, gue suka banget melihat wajah Arafa ini kayak polos-polos gitu kalau dilawakin. Aduh, mungkin kalian bisa nonton di channel ini setelah lagi couple favorit karena videonya terlalu lama, dan thank you buat kalian yang udah nonton and see you again. Oh iya, sebelum itu kalian gimana? Cocok nggak sama si Arafa dengan bintang Emon? Menurut gue sih cocok sih kalau mereka jadi, terus anaknya bakal menjadi anak super komedi gitu kan. Karena mereka kan lulusan dari komedi-komedian. Gue yang suka dari wajah Rafa ini bikin lucu, dia tuh polos bos gitu. Wajahnya tuh polos kalau dibuat lawakan. Kayak cewek-cewek loading lama itu kan. And thank you buat kalian yang nonton video ini. And see you again. Sampai ketemu di next video. And see you. Sampai ketemu. Yeah.